Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Bapak Syakir Purnomo, sama-sama kita hormati Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Bapak Agung, kemudian juga yang tadi telah memimpin sidang Bapak Ustaz Haji Nasrullah, kemudian juga utusan dari DPP Departemen Bidang Polhukam Bapak Haji Dani Anwar, juga Ketua Pertama PK Jakarta Pusat. Saudara-saudara sekalian, ikhwan wabarakatuh, azzaikumullah. Pada hari ini kita sama-sama menyaksikan, menghadiri sebuah proses estafeta dakwah yang ini adalah sebuah keniscayaan, karena kita sudah memasuki era partai, maka ada priorisasi. Ini adalah suatu hal yang biasa. Yang tidak biasa dihapus adalah di dada minim. Baru 5 menit bebas demisioner, kemudian dilihatkan ini untuk dikasih amanah lagi. Astagfirullahaladzim. Di kesempatan sore ini, karena waktu kita mepet, hal pertama yang ingin saya sampaikan, saya hanya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh para sahabat ketika beliau menerima amanah kepemimpinan. Sayyidina Abu Bakar wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat menerima amanah itu ada berapa hal yang diucapkan, yang ini saya pikir sangat pantas untuk diucapkan juga. Jadi beliau sampaikan, ayuhan nas, inni qad qulitu 'alaikum wa lastu bi khairikum, ati'uni nati Allah boleh tutiamu ingin masyarakat. Wahai saudara-saudaraku sekalian, sungguhnya aku telah diberi amanah untuk memimpin kalian. Boleh tutiamu, dan saya tahu dan saya bukan lawan terbaik di antara kalian. Ati'uni nati Allah, taatilah saya selama saya masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tutiamu ingin masyarakat, dan janganlah taati saya ketika saya sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal pertama yang bisa saya sampaikan untuk bisa mengiringi langkah estafeta dakwah ini, suatu yang sangat berat. Yang kedua, yang perlu kita pahami bersama, bahwa PR-PR besar itu masih belum tuntas. Dalam kondisi negara yang masih carut-marut, tadi Wakil Ketua Majelis Syura Dr. Hidayat Rohid sudah menyampaikan bahwa istilah yang tepat untuk mendefinisikan kondisi negara kita saat ini adalah dalam kondisi darurat, dalam segala aspek. Ini kondisi ketika kita diberi amanah dengan setting nasionalnya seperti ini, yang kurang menyenangkan. Seluruh saya itu Ustaz Selamat Nurdin, ini kita jadi pemimpin di musim pacetik. Kenapa? Serba susah. Ini setting nasional. Belum lagi kalau kita zooming lebih mendalam, terutama di kondisi kita internal,
paling tidak ada beberapa hal yang menjadi PR besar. Tadi sempat diucapkan oleh Ustaz Sudir Muhammad Kato Setiawan bahwa PR terbesar kita khusus sejak kota pusat adalah mutasi, tingkat mutasi yang tinggi. Ada lebih banyak mutasi keluar dibanding mutasi masuk. Mutasi masuk numpang lewat, baik karena faktor pekerjaan atau numpang kuliah, setelah itu selesai mereka kembali ke tempatnya. Begitu juga yang pekerjaan ketika dimutasi dari kantornya. Dan yang ketiga, ada jenis mutasi baru lagi, tapi ini nikmat insya Allah, karena nikah atau karena dapat rezeki di rumah ya, tetapi di luar Jakarta Pusat karena saking mahalnya di Jakarta Pusat. Ini beberapa faktor yang menjadi PR. Hal kedua, ketika kita zooming, kondisi internal kita itu di antaranya kita mendapati adanya fenomena di sebagian kita, ya sekali lagi ini hanya di sebagian, mudah-mudahan kita seperti orang yang kehilangan aliran darah. Terutama apa? Ketika momen-momen politik sudah mulai kita tinggalkan, baik itu pilkada maupun pilek, apalagi pilpres. Ini sesungguhnya sesuatu yang tidak boleh terjadi, karena ada atau tidak ada momen politik yang namanya agenda dakwah itu harus terus jalan. Jadi kita tidak boleh terkecoh dengan momen-momen politik tersebut. Momen politik adalah momen untuk kita meningkatkan kinerja. Setelah itu selesai, kita terus fokus pada upaya pembinaan, karena ini yang menjadi tulang punggung kita. Apa yang mau kita perbuat, kita sudah dihadapi pada momen politik 2017 dan juga nanti 2019. Itu harus kita kerjakan dari sekarang. Hal berikutnya, kalau kita lihat pada setting yang lebih luas lagi, banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim itu sudah mempunyai visi 2020. Dan sebagian besar mereka sangat mengharapkan Indonesia bisa utuh untuk mendongkrak visi mereka tersebut. Allahu Akbar. Artinya apa? Kesungguhan kerja kita sampai dengan 2020 itu bukan saja untuk kepentingan kita, tetapi banyak saudara-saudara di luar di sana, saudara-saudara kita di luar yang mengharapkan sehingga bisa menjadi sebuah sinergi. Nah, untuk itu dibutuhkan kerja keras. Terakhir, dalam kondisi yang seperti ini, meskipun kurang mengenakan, tetapi wajib kita syukuri karena disinilah letak kemenangan kita. Dan kondisi seperti ini bukanlah kondisi yang baru terjadi di zaman kita. Kalau kita melihat, membaca sejarah, pernah kondisi terjadi, diantaranya dialami oleh kalangan para salafus saleh, yaitu di zamannya Ubay bin Iyad rahimahullah, di mana pada saat itu pun perpolitikan begitu brutal. Yang namanya kekuasaan dan jabatan menjadi segala-galanya, sehingga orang dengan segala cara saling sikat, saling sikut untuk bisa menguasai. Nah, pada saat kondisi seperti itu, ada sebuah nasihat yang bisa kita petik bersama untuk menjadi salah satu rambu bagi kita ke depan. Ketika Ubay bin Iyad memberikan nasihat kepada kaum min saat ini, apa yang beliau katakan? Alaikum bil Qur'an, wa alaikum bis sunnah, wa alaikum bis salat. Waihakum, fa inna zaman laisa bi zaman hadith, wa innama zaman, wa innama huwa zaman, ihfad lisanak, wa akhfi makanak, وعالج بالليل خذ ما تعرف دعنا تنكر. Jadi nasihat beliau, alaikum bil Quran,
Senantiasa kalian berpegang pada Al-Quran, karena itu satu-satunya pedoman yang kalian tidak akan celaka selama berpegang pada itu. Alaikum bisunnah, ikutilah, hiasilah hidup kalian dengan sunnah. Niscaya perilaku kalian akan baik, dan itu akan menjadi senjata baik untuk membuka hati orang yang menjadi objek dakwah kalian. Wa alaikum bisolat, dan hendaklah kalian menjaga sholat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita wasta'inu bis-shabr was-salat. Hendaklah kalian meminta tolong dengan sholat dan kesabaran, tidak dengan yang lain. Tidak dengan uang-uang besar yang tidak jelas sumbernya. Bukan. Wasta'inu bis-shabr was-salat. Wa ihakum, beliau katakan, celakalah kalian ketika mengingatkan kaum muslimin saat itu. Fa inna zaman laisa mizanan hadith. Sesungguhnya zaman sekarang ini bukanlah zaman untuk hanya berretorika belaka. Bukanlah zaman yang hanya untuk berretorika belaka. Wa inna ma huwa zaman, sesungguhnya era saat ini adalah zamannya untuk apa? Ihfad lisanak. Jaga lisan kalian. Ucapkan sesuatu yang membangun, bukan yang menghasilkan kecemasan, apalagi kerusuhan. Wakfi makanak, tutup, sembunyikan posisi jabatanmu. Entah ketika kita diamanahi jabatan publik, entah kita diamanahkan jabatan struktural, apalagi yang sudah terembang di diri kita ketika kita bermuahadah, bermubayang sebagai kader-kader inti. Umpetin itu semua. Itu bukan sesuatu yang layak untuk dibangga-banggakan, karena tidak akan ada manfaatnya ketika tidak berbanding lurus dengan kontribusi yang kita lakukan, yang bisa kita tunjukkan. Wahfi makan wa'arif bildail, dan hendaklah kalian mencari solusi dengan qiyamul lail. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, tidak dengan cara yang lain. Kita semua mengakui pada kondisi yang masih sangat jauh, sangat kurang dalam mencari solusi dengan apa yang dinasihatkan oleh Utay bin Iyad. Padahal di situ adalah kunci kesuksesan. Pada posisi ini saya mengajak diri saya dan kita semua untuk memanfaatkan. Sekali lagi, untuk memanfaatkan. Khud ma ta'rif, ambil sesuatu yang kalian memang jelas sesuatu itu benar. Lakukan sesuatu yang kalian pandang kira memang itu seharusnya dilakukan. Wada' ma tunkir, tinggalkan sesuatu yang memang kalian sudah ingkar, yang sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengingkar itu, tinggalkan. Jangan coba dilirik apalagi dicomot. Ini insyaallah yang akan menjadi solusi bagi kita. Kedepan tantangan kita gak main-main. Sekali lagi, kesuksesan saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri luar dengan visi dunia juga sangat bergantung kepada kita. Maka dengan permohonan pada Allah Subhanahu wa taala di kepengurusan 2015-2020 ini, kami DPTD mewakili mohon doa dari antum semua, ikhwan wa akhwat, agar perjalanan melaksanakan amanah di 5 tahun ini senantiasa mendapatkan perlindungan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Walakum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.